Trek lurus ini, trek lurus. Ayo kita main parkirin trek lurus ini. Trek lurus kau paling cepat biasa Ducati. Oke, ayo trek lurus. Oke, kejar itu. Siapa itu? Ayo kita tikung dia. Ayo kita tikung itu. Oke, cepat. Ayo Kang Tikung. Kang Tikung berhasil menikung, bro. Oke, hati-hati ditikung lagi, bro. Kang Tikung ditikung, menikung, menikung. Pada suatu hari, hiduplah seorang pembalap. Pembalap tersebut bernama Kang Tikung. Oh, Mak Kang Tikung namanya. Kang Tikung. Lah, kenapa aku ada di atas genteng ya? Mana aku tahu, kau sendiri yang manjat. Waduh, cuacanya panas banget lagi. Masuk ke rumah aja dah, nonton TV. Iyalah, bagus nonton TV daripada panas-panasan gak kerjaan. Masuk ke rumah. Oke, Mas Bro, udah sih, Bro. Kembali lagi dalam channel Tukang Game TGTGTG. Dan kali ini, Bro, aku mau mainin game tentang kisah seorang pembalap, Bro, yang bernama Kang Tikung. Kayak mana ceritanya, kayak mana kisahnya. Langsung ya, kita tonton, Bro. Kita masuk ke marker dulu ya. Duduk di sofa. Iya, duduk di sofa, Bro. Sudah disediakan. Enak kali hidupnya ya, nonton TV pakai sofa. Ada berita apa nih? Coba aku tonton. Iya, nonton berita Kang Tikung ya, Bro. Berita apa, Bro? Selamat siang para pemirsa di rumah, news, berita news. MotoGP Qatar berlangsung sangat seru. Duo Ducati menikung Joan Mir pada lap terakhir. Salah satu momen terbaik dalam sejarah MotoGP. Oh, berita balap kemarin. Bangga kali aku masuk TV. Oh, berita tentang dia, Bro. Bangga dia. Kang Tikung. Jadi tambah semangat nih. Mending aku balapan lagi. Iyalah, balapan. Sip lah. Aku mau langsung daftar next race. Next race balapan berikutnya. Oh, Kang Tikung semangat, Bro, masuk TV deh, Bro, yang kemarin itu, Bro. Jadi semangat balapan lagi, Bro. Mau daftar lagi dan next race deh nih. Balapan berikutnya next race. Naiki motor balap. Udah, motor balapnya, Bro. Keren. Panasin motor. Iya, suruh panasin motor. Iya, geber lu kita sekejap ya kan. Keren kali, Bro. Betul-betul harus panasin motornya kan, biar fit deh motornya, biar ready deh untuk balapan. Oke, sudah panas motornya kira-kira, Bro. Langsung, Bro, ya kita ke lokasi balapan. Karena ini lokasinya jauh, Bro, aku mau langsung teleport aja, Bro, biar cepat, Bro. Mana dia nih? Oh, ini langsung kita kemari ya ke lokasi balapan ini. Kang Tikung udah gak sabar balapan dia nih, seneng dia. Iya, apa nih goyang-goyang nih, Bro? Goyang-goyang dia. Widih, Gangnam Style, Bro. Ada aja, betul-betul, Bro. Karena selain motor yang dipanasin, dia juga harus pemanasan juga ya kan, biar betul-betul siap lah untuk balapan. Oke, sudah siap panas pemanasan ya, Kang Tikung. Sudah, Bro. Langsung ya, kita daftar dulu ini di sini, Bro. Parkir di situ. Nah, parkir dulu di sini. Iya, pas sekali. Turun dan mendaftar. Langsung kita disuruh mendaftar, Bro. Nah, tempat pendaftarannya. Ada pembalap juga datang nih banyak ini ya kan. Permisi, Mas. Saya mau daftar MotoGP Los Santos. Siapa namanya, Mas? Nama lengkap. Nah, siapa nama lengkapnya nih? Nama lengkap saya Tukang Tikung Gonzales. Marga Gonzales. Marga Gonzales. Baik, tunggu sebentar ya, Mas Tikung. Marga Gonzales. Pendaftaran sedang diproses. Iya, pendaftarannya lagi diproses, Bro. Setelah selesai pendaftar. Oke, udah siap pendaftarannya. Oh iya, Mas. Kapan nih dimulai balapannya? Nanti malam, Mas. Jam 23.00. Berarti jam 11 malam, Bro. Oke, Mas. Terima kasih banyak atas infonya. Bonggo, Mas. Sama-sama. Sami-sami. Ojo nusu-nusu. Ojo nusu-nusu. Aku tunggu di sini aja ah. Nggak usah pulang. Oh, nggak mau pulang deh, Bro. Hemat bensin. Hemat bensin deh, Kang Tikung. Dia menunggu sampai malam. Malam harinya. Oke, sudah malam, Bro. Berarti balapannya mau dimulai nih, Bro. Yes. Udah malam nih. Saatnya bersiap untuk balapan. Oh, balap. Tiba-tiba, ya apalagi nih, Bro. Tiba-tiba Marc Marquez datang. Waduh, Marc Marquez datang, Bro. Ada juga Marc Marquez, Bro. Woi, Kang Tikung, ngapain kamu di sini, ha?
Ya jelas mau balapan lah bro, gak mungkin main catur, gue pikir dewa kipas. Kalau kamu ikut balapan juga ya, balapan juga rupanya. Iya dong, aku ikut balapan juga. Balapan aku nih. BTW, motor lu mana? Iya bro, mana motornya? Tadi Marcus datang berlari bro. Itu motor aku. Waduh, keren kali motor ah. Motor Honda nih bro. Keren sih, tapi pasti gua tikung. Haha. Kan tikung mau nikung aja bukan ya. Widih, pede amat lu. Motor gua mana bisa ditikung. Okelah, ayo kita buktikan di balapan. Wah, ini baru yang betul bro. Langsung dibuktikan di sirkuit balapan arena ya. Oke, siap-siap. Balapan segera dimulai. Valentino Rossi menjadi wasit. Hah? Rossi jadi wasit? Ya, emang balap MotoGP butuh wasit bro. Ada, gila-gila. Bukannya balapan si Rossi malah jadi wasit. Langsung saja kita mulai. Let's race. Oke, let's race. Ayo mulai balapannya. Bersiap. 5, 4, 3, 2, 1. Go, go, go. Oke, go, go, go. Gaspol, go, 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 go. Gaspol, gaspol. Sini keren semua, gaspol. Oke, ayo, awas. Di tikung, mampus di Ducati juga itu. Oke, gaspol, gas sampai jebol. Gaspol, gas sampai jebol. Oke, ayo. Wow, seru kali, bro. Sini keren semua. Wah, balik keren. Oke, hati-hati. Wah, hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Hati-hati, Kang Tikung. Oke, ayo. Ayo, trek lurus. Ini trek lurus. Ayo, kita manfaatkan ini. Trek lurus ini. Trek lurus kau paling cepat biasa Ducati. Oke, ayo, trek lurus. Oke, kejar itu. Siapa itu? Ayo kita tikung dia. Ayo kita tikung itu. Oke, cepat. Ayo Kang Tikung. Kang Tikung berhasil menikung bro. Oke, hati-hati ditikung lagi bro. Kang Tikung ditikung, menikung, menikung. Ayo saling menikung orang ini bro. Gas terus, gas terus. Oke, gas terus. Hati-hati ke finish bro. Ke finish. Menang gitu bro. Pemenang MotoGP Los Santos adalah siapa bro pemenangnya bro? Tukang Tikung. Udah jelas lah Tukang Tikung juara nih MotoGP Los Santos. Joget-joget ya. Yeay, aku yang menang. Yeay, yeay. Joget-joget. Mantap Kang Tikung, kamu yang menang. Kata sudah. Oh, doa yang ngepin sudah sama Kang Tikung. Selamat, kamu mendapat hadiah uang 1 miliar. Oh, 1 miliar lah. Yeay, aku dapat uang 1 miliar. Oh, banyak tuh 1 miliar. Kang Tikung sangat bahagia menjadi juara. Iya dong, menang banyak dia. Selain juara dapat duit 1 miliar. Bre, hadiahnya bagi-bagi ya. Hehehe, oke bre. Bre, aman cok. Nanti pas pulang kita makan bakso. Malah bakso dapat 1 miliar. Ucok pun gembira ditraktir bakso oleh sang juara. Wah, dapat 1 miliar cuma makan bakso. Tidak apa-apa gue, tidak bersyukur. Itu tadi endingnya bro. Dimana si Ucok ditraktir bakso ya terakhirnya. Enggak maksudnya. Akhirnya Kang Tikung bro yang jadi juara MotoGP Los Santos. Oh, keren, keren, keren. Oke bro, jadi gitu aja bro ya video kita kali ini. Video tentang apa bro? Video tentang MotoGP Los Santos, dimana tadi si Kang Tikung bro berhasil menjadi juaranya bro. Dan akhirnya si Ucok yang ikut senang juga bro, karena si Ucok ditraktir bakso ya sama si Kang Tikung bro ya. Senang hatinya, semua senang, kita semua senang. Oke lah, jadi gitu aja. Kalau kalian suka dengan video gue kali ini bisa di apa bro? Bisa di like, subscribe, komen, share teman-teman semua video Tukang Game kali ini bro. Sampai jumpa bro di video-video Tukang Game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, dadah, sampai jumpa. Dah, ciao.